Itu budi bicara PM sepenuhnya, dan kita memberikan kepercayaan pada PM untuk menentukan jika ada sebarang perubahan yang mahu dilakukan. Tetapi saya yakin apa yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah mengisi kekosongan beberapa portfolio di kalangan Timbalan Menteri, dan juga mengisi satu kekosongan untuk Menteri daripada Sarawak dan satu kekosongan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Itu kena tanya PM. Okay. Thank you.